Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad niftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada saat ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat demi nikmat. Dan pada saat ini kita disampaikan di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Al-Qur'an, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pandangan khusus kepada kita agar kita dengan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terbaik dan jadikan Ramadan ini Ramadan terus sukses di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an begitu banyak pelajaran bagi kita, nasihat bagi kita, dan merupakan sumber ilmu. Banyak di dalam Al-Qur'an menceritakan kisah para nabi dan rasul, yang tidak lain adalah bimbingan untuk kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan pelajaran bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meniti kehidupan kita. Di dalam Al-Qur'an ada surat Nuh. Di situ banyak menyimpan kebaikan untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan bahwa Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, seorang tabi'in, bahkan sebagian menyatakan sayyidut tabi'in, pernah didatangi oleh seseorang ketika beliau di majelisnya. Kemudian orang tersebut meminta solusi kepada Al-Imam Hasan Basri bahwa di daerahnya tidak turun hujan. Kemudian beliau menyarankan perbanyak istighfar. Kemudian orang tersebut pulang, datang orang lain lagi, mengeluhkan kepadanya tentang kehidupannya, yaitu tidak memiliki harta, kehidupan yang kurang mampu. Kemudian beliau juga katakan bahwa perbanyak istighfar. Kemudian datang lagi orang lain, mengeluhkan juga tentang kehidupannya, bahwa sudah lama menikah tapi tidak mempunyai keturunan. Kemudian beliau juga memberikan solusi perbanyak istighfar. Kemudian datang lagi orang lain, mengeluhkan juga di dalam kehidupannya, yaitu di daerahnya tanahnya tidak subur. Beliau hanya memberikan solusi perbanyak istighfar. Akhirnya sahabat yang di sebelahnya bertanya kepada Imam Hasan Basri. Ketika beliau mendengar percakapan Imam Hasan Basri kepada orang-orang yang datang kepadanya, sahabatnya menyatakan, "Tadi telah aku lihat dan aku dengar begitu banyak keluhan orang kepada engkau, tapi engkau hanya menyatakan perbanyak istighfar."
Maka Al-Imam Hasan Basri beliau menjawab dengan membacakan Al-Quran itu di dalam surat Nuh. Ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُدْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرِسْنِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nabi Allah Nuh alaihissalam di dalam ayat ini menyatakan, fakultu, aku katakan, yaitu katakan kepada kaumku, beristighfarlah, memohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Akan mengirimkan kalian hujan yang deras dari langit. Kemudian akan memberikan kepada kalian harta dan keturunan, serta menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan menjadikan juga kalian sungai yang mengalir. Lihat bagaimana kecocokan daripada orang-orang yang datang kepada beliau mengeluh dengan berbagai macam keluhan dunia, diberikan solusi memperbanyak istighfar. Itulah terkandung di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Permisa Nabawi TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Nuh alaihissalam yang di dalam kitab Tafsiratul Uqala Bighisasil Anbiya disebutkan bahwa Zakara fil Quran Karim fi salasati wa arba'ina maudian. Zukira fil Quranil Karim itu disebutkan Nabi Allah Nuh di dalam Al-Quran di 40 tempat, yaitu di dalam Al-Quran. Bahwa awal Rasul wa min ulul azmi qala Allah Ta'ala wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Surat Al-Ankabut ayat 14. Beliau adalah ulul azmi minar rasul, yaitu pertama rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang termasuk ulul azmi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad arsalna Nuhan, dan telah kami utus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Diutus Allah subhanahu wa ta'ala menetap dengan kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun. Fa'akhadahumut tufan wa hum zalimun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala azab dengan banjir yang besar karena mereka dalam keadaan zalim. Di dalam kitab Tafsiratul Uqala Bikisosil Anbiya menjelaskan nasab Nabi Allah Nuh alaihissalam. Wa Nuh bin Lamah bin Mutsalih bin Khunuh atau Idris bin Yarid bin Mahlayal bin Kainan bin Anush bin Syais bin Adam alaihissalam. Itu nasab Nabi Allah Nuh alaihissalam mauliduhu bil Arab. Itu beliau dilahirkan di kota Irak. Antara Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Adam alaihissalam berkisar 10 abad lamanya. Baina Nuh wa Adam asyrof qurun. Sesuai dengan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Ibnu Hibban. Anna rajulan qala ya Rasulullah annabiyun kana Adam. Qala na'am. Mutakallam. Qala fakam kana baina wa baina Nuh? Qala asyratu qurun. Diriwayatkan Ibnu Hibban, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah Nabi Allah Adam seorang nabi?
Qala na'am, takallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Allah Adam alaihi salam ada seorang nabi. Kemudian orang tersebut juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakam kana bainu wa bainan Nuh?" Berapa jarak antara Nabi Allah Adam alaihi salam dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyratu qurun, yaitu 10 abad lamanya. Itulah yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permisa Nabi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam adalah yang pertama kali yang menyembah berhala. Kanat ibadatul asnam muntashira baina qaumihi. Fahum awalum man abadat asnam. Yaitu tersebar penyembahan berhala di kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kaum inilah yang pertama kali menyembah berhala. Yang terkenal berhala-berhala itu, yang mereka namakan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, wa Nasr. Ini adalah 5 nama-nama berhala di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Yang aslinya atau awal mulanya, ini adalah orang-orang soleh. Orang-orang beribadah, orang-orang ahli ibadah, orang-orang solihin. Di zaman itu sebelum Nabi Allah Nuh AS. Sebutkan bahwa kanu rijalan solihin. Mereka ini orang-orang soleh. Thumma innahum lama matu sawarul qawm. Sawaruhum. Ketika mereka ini wafat, maka kaumnya membuatlah patung dengan nama-nama mereka. Faja syaitan ba'da dzalikan, setelah itu datang syaitan menipu daya keturunan-keturunannya, akhirnya ini patung disembah. Itulah tipu daya syaitan. Jadi aslinya adalah mereka itu orang-orang soleh. Maka ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh. Qala Nuhun rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nabi Allah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah bermaksiat kepadaku. Mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambah harta mereka, anak mereka kecuali kerugian. Mereka membuat tipu daya yang besar. Dan mereka menyatakan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad. Jangan kalian tinggalkan Suwa. Jangan kalian tinggalkan Yaghuts. Jangan tinggalkan Ya'uq. Dan juga Nasra. Itu adalah nama-nama daripada berhala yang mereka sembah, yang tadinya adalah orang-orang soleh. Juga disebutkan hal ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dari Sina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, mereka telah menzulimi diri mereka. Laqad zalamu anfusahum bi antaraku ibadatallahi taala wa abadu ahjaran. Mereka menzulimi diri mereka. Yaitu mereka meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah batu-batu yang mereka buat sendiri. Juga mereka ini menzulimi orang-orang yang lemah di antara mereka. Wa zalamu ghairuhum min ad-du'afa alladziina aamanu bin Nuh alaihi salam. Mereka menzulimi orang-orang yang lemah, yaitu pengikut Nabi Allah Nuh alaihi salam. Fakasabuhum haitsu wasafuhum bi annahum arazil minal bashar. Bahkan mereka mencaci maki, mencela, mensifati orang-orang yang lemah yang mengikuti Nabi Allah Nuh alaihi salam dengan sebutan orang-orang yang hina atau manusia-manusia yang hina. Bahkan mereka meminta kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam untuk mengusir mereka. Mengusir orang-orang yang lemah, yaitu pengikut Nabi Allah Nuh alaihissalam.
Nabi Allah Nuh tidak menghiraukannya. Justru Nabi Allah Nuh alaihissalam itu memberikan nasihat kepada mereka orang-orang yang kaya, yang terpandang untuk mengikuti agama Nabi Allah Nuh alaihissalam, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Nuh tidak mengusir orang-orang fakir, orang-orang yang lemah yang mengikuti Nabi Allah Nuh. Berkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma'ana bitaridil mu'minin. Itu Nabi Allah menyatakan, aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. In anna illa nadhiru mubin. Sesungguhnya aku tidak lain adalah pemberi ancaman yang nyata. Itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini bahwa innahum zalamu anfusahum hina ma qalu li rasulihim fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka justru zalim, bahkan menantang kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, datanglah kepada kami, datangkanlah kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami kalau engkau betul-betul benar, termasuk orang-orang yang benar. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam luar biasa sabarnya, makanya termasuk ulul azmi minar rasul. Bab dakwahnya sampai 950 tahun. Karena di dalam riwayat bahwa Nabi Allah Nuh diutus menjadi nabi ketika berumur 50 tahun. Bu Isa bada khamsina min umri. Tapi ada pendapat juga menyatakan bahwa Nabi Allah Nuh alaihissalam yaitu diutus ketika umur beliau 480 tahun. Dan luar biasa kesungguhan Nabi Allah Nuh di dalam berdakwah. Nabi Allah Nuh di dalam menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam surat Nuh. Nabi Allah Nuh alaihissalam menyatakan, qala rabbi ini da'utu qawmi laylan wa nahara, falam yaziduhum du'ai illa firara. Ya Allah, sesungguhnya aku menyeru kepada mereka siang dan malam, tidaklah bertambah mereka itu kecuali mereka bertambah lari daripada kebenaran. Dan bagaimana kesungguhan Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah. Kemudian akhir Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah, pengikutnya hanya sedikit. Wa akhadha yad'uhum tulatis amiyah am. Nabi Allah Nuh sampai berdakwah 900 tahun. Wa mastijibalahu illa qalilum minhum. Tidak ada mengijabah kecuali sedikit dari mereka. Fada'a ala qawmi, Nabi Allah Nuh alaihi salam berdoa kepada atau atas kaumnya. Nabi Allah menyatakan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Nuh rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafara. Nabi Allah Nuh berkata, wahai Tuhanku, jangan kau tinggalkan di atas muka bumi ini orang-orang kafir. Sesungguhnya kalau engkau biarkan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan tidaklah lahir dari mereka kecuali orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Allah Nuh alaihissalam, fa'amarullahu an yasna'as safinah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Waqad qama bizar'in nakhl. Di awalnya adalah dimulai ketika perintah membuat kapal, Nabi Allah Nuh mulai menanam pohon itu sebagai bahan untuk membuat kapal. Dan Nabi Allah Nuh membuat kapal ini karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kapal itu di atas gunung. Yang biasanya orang membuat kapal itu di pinggir pantai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Allah Nuh alaihissalam itu di atas gunung.
Maka falamma ja'al yaumul ma'ud raqibanu man amana sabina aghdaman min kulli shay'in zawjaini zakar wa unta wa akhriyatil ad ma'aha wa amtarat sama' fa aghraqat adu biman fiha wa kana tufan najid sabina maka qad kanat muddatu rukub sabina 150 yauman summa stawat alal jabal yusama al-judi ba'da acanu alaihissalam. Akhirnya sebagaimana kita ketahui ayat permisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kapal selesai, Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaum Nabi Allah Nuh dengan banjir yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Nuh untuk membawa sepasang-sepasang dari manusia, hewan, burung-burung masuk kepada kapal tersebut. Kemudian selama 150 hari kapal tersebut itu berlayar belum menemukan daratan hingga akhirnya mendarat di gunung yang bernamakan Al-Judi. Kemudian setelah itu Nabi Allah Nuh hidup dalam keadaan barokah. Ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Nuh untuk membuat kapal. Qala ta'ala qala rabbin surni bima kadzabun fa wahina ilahi anisna'il fulka bi ayunina wahina fa idza jaa amruna wa farat an-nuru fasruq fiha min kulli zawjayn ithnain wa alaka illa man sabaqa 'alal qawlu minhum wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbin surni bima kadzabun. Nabi Allah Nuh berkata, ya Allah wahai Tuhanku, tolonglah aku dengan apa-apa yang mereka dustakan. Maka kami wahyukan kepadanya untuk membuat kapal dengan pengawasan kami. Apabila datang perintah kami dan tanur itu ada tempat alat masak mengeluarkan air, fasrupima min kulli zawjanis nain, maka masukkanlah di dalam kapal setiap pasangan-pasangan. Wa alaka ila man sabaqa alil qaul, kemudian celaka orang-orang yang sudah ditetapkan dia mendapatkan azab. Dan jangan bicarakan kepadaku pada orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Maka dari sini di antara faedah dikatakan alamat tufan, yaitu alamat atau banjir besar, khurjal ma min tanur, keluarnya air dari tempat masak. Itu tanur itu adalah tempat masak roti orang-orang terdahulu. Kemudian juga di dalam kitab ini menyebutkan tentang berapa banyak atau berapa besar kapal safina Nuh alaihissalam. Wasafa safina Nuh alaihissalam tuluha, itu panjangnya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta, begitu juga tingginya itu 30 hasta dan pintunya itu sebesar lebar kapal tersebut. Dan kapal tersebut mempunyai 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama itu untuk hewan-hewan, tingkatan kedua untuk manusia, dan tingkat ketiga itu adalah burung-burung. Nah inilah yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Kemudian yang pertama di dalam riwayat Sina Abdullah bin Abbas, yang pertama yang masuk ke dalam kapal tersebut adalah burung. Ya, dinamakan burung beo yang kecil. Itu yang pertama kali masuk ke kapal. Yang terakhir masuk ke kapal itu adalah himar, itu keledai. Pada saat itu iblis bergantung di ekornya keledai tersebut. Itu terakhir yang masuk ke dalam kapal safinah atau kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam.
Wastagarat safina alal jabal judi syahron. Kemudian setelah mendarat di gunung yang dinamakan Al-Judi itu selama sebulan. Baru setelahnya Nabi Allah Nuh alaihissalam keluar dari kapal tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada bumi dan langit untuk menelan air yang ada. Wa qila ya adu ibla'i ma'aki wa yasama'u akli'i ayu khudil ma' minasatil ardi. Allah perintahkan kepada bumi, ambil air. Itu masukkan air ke dalam bumi. Dan langit berhenti untuk menurunkan hujan. Akhirnya kering baru setelah sebulan di atas kapal, di atas gunung, baru Nabi Allah Nuh turun ke bumi. Kemudian yang pertama di antara yang ditanam oleh Nabi Allah Nuh adalah tanaman, yaitu tanaman anggur. Awalu man warasal karamun atau inab, yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan beliau memiliki anak yang bernama Sam, itu adalah beliau nenek moyang bangsa Arab. Kemudian ada namanya Ham, itu nenek moyang bangsa Habasa, Sudan dan Afrika. Dan Yafit, itu ada nenek moyang bangsa Rum. Itulah keturunan Nabi Allah Nuh alaihissalam, yaitu tiga anak inilah menurunkan keturunan. Dan setelahnya adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam adalah nenek moyang manusia. Karena setelahnya hanya keturunan Nabi Allah Nuh yang menghasilkan keturunan. Dan ada anaknya itu yang tenggelam, yaitu yang tidak mengikuti Nabi Allah Nuh alaihissalam. Itu yang bernama Kan'an bin Nuh. Kan'an inilah yang tenggelam, yang tidak mengikuti Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan juga ada istrinya yang membangkang, yang tidak beriman kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Mereka tenggelam, mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara ibadah-ibadah Nabi Allah Nuh alaihissalam, kana 'abdan syakuran ya'madu rabbahu 'ala sya'ni kullihi. Nabi Allah Nuh ternyata adalah orang seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap keadaan apapun. Jadi dalam firman Allah menyatakan, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Allah Nuh adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Juga Nabi Allah Nuh alaihissalam di antara ibadahnya adalah shoma Nuh dahar ila yaumul fitri wa yaumul adha. Nabi Allah Nuh sepanjang tahun berpuasa kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Itu di antara amalan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sekelumit daripada kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang tidak lain adalah pelajaran bagi kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sebenarnya pelajaran yang kita bisa ambil daripada kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, dari kesabaran Nabi Allah Nuh alaihissalam, dari rasa syukur Nabi Allah Nuh alaihissalam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kemudahan setelah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala cobaan. Dan Nabi Allah Nuh alaihissalam juga merupakan Nabi yang dinamakan ul-azmi minar rasul, kesabaran yang luar biasa. Dan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi Allah Nuh alaihi wasallam bagi contoh bagi kita, juga contoh bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Nuh alaihi wasallam sedikit pengikutnya, tapi Nabi Allah Nuh alaihi wasallam termasuk ulul azmi wal rasul, karena Allah memandang usaha seseorang tersebut, usaha seorang hamba yang giat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat hasilnya. Orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kesungguhannya, keikhlasannya, itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jumlah yang banyak, pengikut yang banyak, atau jumlah majlis yang banyak. Di sini pelajaran bagi kita, terutama orang-orang yang dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berjalan di jalannya para salaf kita. Mudah-mudahan kita
Entar masuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu, diberikan Allah Subhanahu keikhlasan, sungguh-sungguh di dalam berdakwah dan sungguh-sungguh di dalam kita menjalani syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa aktivitas kita aktivitas yang menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyenangkan para salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka samii'ul du'a. Allahumma rzuqna ilma ladini mashraba sabil haniyya wa hab yawani. Allahumma arham tadarruana wa amin khawbana, taqabbal a'malana wa aslih ahwalana, ja'al bi ta'atika shughalana wa ila al khairi ma'alana wa haqqib zarata a'malana wa akhtim bi sa'adati ajalana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.